Kenapa zona hitam Free Fire dihapus Garena? Hah? Zona hitam kayak gimana, Min? Iyalah, kalian player baru, mana tahu. Gua sebagai sepuh FF sudah merasakan banyak zona. Lihat akun gue, udah ada title 5 years old. Sepuh dikit nggak ngaruh, balik lagi ke zona hitam atau no signal zone. Menurut gue, ini salah satu zona yang paling berbahaya. Pertama kali rilis 2 tahun yang lalu. Dari artikel yang gue baca, no signal zone akan muncul di lokasi yang banyak player. Terus, apa bahayanya, Min? Karena ini hanya muncul di early game, fungsi no signal zone adalah ketika musuh menembak tidak terlihat di map. Biasanya kalau ada yang nembak tanpa pakai peredam akan terlihat merah-merah di map kalian. Pragos, bayangkan gimana kalau no signal zone muncul di pick? Tahu sendiri kan, sebelum pick dirubah seperti sekarang, itu jadi tempat paling barbar. Musuh nembak nggak kelihatan, rawan kena sandwich, lope-lope belum ada. Ya kalau tempat belanja-belanja sih udah ada. Fakta menarik signal zone, kalau ada UAV atau drone yang biasa scan